Al-Nassr dikabarkan telah melakukan upaya untuk merekrut Kevin De Bruyne dari Manchester City. Pihak Arab telah menghubungi agen pemain timnas Belgia tersebut untuk mengatur pertemuan. Menurut Rudi Galetti, rencana Al-Nassr adalah menjelaskan strategi jangka panjang mereka untuk meyakinkan sang gelandang serang agar mau bergabung. De Bruyne, 32 tahun saat ini masih terikat kontrak dengan City hingga 2025. Dia tetap menjadi bagian penting dari tim Pep Guardiola, namun hanya tampil sekali di Liga Premier musim ini. Setelah absen karena cedera otot yang dideritanya pada awal pertandingan pertama melawan Burnley. Sebagai akibat dari masalah kebugarannya, City dilaporkan telah menghentikan pembicaraan mengenai kontrak baru sampai ia pulih. De Bruyne akan menjadi salah satu dari sekian banyak nama besar yang akan pindah ke Timur Tengah jika Al-Nassr mampu meyakinkannya. Dia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Aymeric Laporte, dan juga mantan lipatnya di Liga Premier Inggris, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, dan Alex Telles. De Bruyne akan melanjutkan pemulihannya dan mempersiapkan diri untuk kembali ke skuad utama City sebelum mempertimbangkan pindah ke Liga Pro Saudi.